Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikut adalah menteri dan pejabat setingkat menteri periode 2019 sampai dengan 2024. Menteri Koordinator. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dijabat oleh Mahfud MD. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh Airlangga Hartarto. 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dijabat oleh Muhajir Effendi. 4. Menko Maritim dan Investasi dijabat oleh Luhut Panjaitan. Menteri. 5. Menteri Pertahanan dijabat oleh Prabowo Subianto. 6. Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Pratikno. 7. Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Tito Karnavian. 8. Menteri Luar Negeri dijabat oleh Retno Marsudi. 9. Menteri Agama dijabat oleh Fakhrur Razi. 10. Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Yasona H. Lauli. 11. Menteri Keuangan dijabat oleh Sri Mulyani. 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Nadiem Makarim. 13. Menteri Kesehatan dijabat oleh Dr. Tarawan. 14. Menteri Sosial dijabat oleh Zuliari Batubara. 15. Menteri Tenaga Kerja dijabat oleh Ida Fauziah. 16. Menteri Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang. 17. Menteri Perdagangan dijabat oleh Agus Suparmanto. 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dijabat oleh Arifin Tafrif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijabat oleh Basuki Hadi Mulyono. Menteri Perhubungan dijabat oleh Budi Karya Sumadi. Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Joni Plate. Menteri Pertanian dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. 23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar. 24. Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Edi Prabowo. 25. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dijabat oleh Abdul Halim Iskandar. 26. Menteri Agraria dan Tata Ruang dijabat oleh Sofyan Jalil. 27. Menteri PPN Kepala Bappenas dijabat oleh Suharso Monoarfa. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijabat oleh Cahyo Kumolo. 29. Menteri BUMN dijabat oleh Erick Thohir. 30. Menteri Koperasi dan UKM dijabat oleh Teten Mas Duki. 31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Wisnu Tama. Pejabat setingkat menteri. 32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabat oleh I. Gusti Ayu Bintang Puspoyoga. 33. Menteri Riset Teknologi dan Kepala Bidang Inovasi dijabat oleh Bambang Brojonegoro. 34. Menteri Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Zainuddin Amali.
35 Kepala Kantor Staf Kepresidenan dijabat oleh Muldoko. 36 Sekretaris Kabinet dijabat oleh Pramono Anung Wibowo. 37 Kepala BKPM dijabat oleh Bahlil Lahadalia. 38 Jaksa Agung dijabat oleh ST Burhanuddin.